Kerbau bisa, kuda juga bisa. Domba juga bisa. Ya. Kemudian 90% itu memang ditularkan dari 10%-nya bisa dari lelah karena ya sapi ke domba kambing ke kuda. Nah ini ya biasanya anjing liar ya Pak, anjing-anjing liar biasanya di gunung, sampan dan sebagainya. Yes. Nah, ini digigit ya biasanya kita jalan kemudian ada anjing tiba-tiba kita ada lokasi itu digunakan jadi tiba-tiba ya kemudian ini selanjutnya ya tergantung kita tingkat parahnya. Kalau misalkan dari kaki dan atas lagi lo, nah, tetapi semakin dekat itu dapat mengakibatkan kematian. Oke. Nah, ini sekarang harus tahu gejala rabies, Pak. Di anjing itu yang pertama air liur keluar berlebihan. Ya, jadi ngaceh, ya. Benar ya ngaceh, Pak Maman, Laras? Ngacai. Ngacehnya? Ngacai. Alhamdulillah, ngaceh. Ngaceh, ya. Ngelai. Kemudian? Ngelai, maksudnya. Takut air. Ya, sien ke air, kemudian... Cai, ya. Sien ke cai, takut cahaya. Nah, kena sinar itu takut, kemudian menyendiri. Nah, lalu gelisah, agresif Pak, agresif. Jadi apa aja digigit. Nah, kayu digigit, meja digigit, apalagi orang ya juga digigit. Ya, tanpa provokasi, tanpa diganggu ya Pak. Nah, ini